Qaul yang pertama, zikir Allah yang dalam ayat itu adalah Al-Qur'an. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillahi tatma'innu qulubul ladzina amanu wa 'amilus shalihati quba yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bidzikri ma ja'ahu wa innahu lakitabun 'aziz." Bidzikri yakni Al-Qur'an. Orang-orang yang jadi kafir dengan zikir, apa maksudnya dengan Al-Qur'an? "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kita menurunkan zikir. Apa zikir itu? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kita akan jaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Tidak mungkin orang tukar satu hurufnya. Yang kedua, zikir Allah umum. Apa maksudnya zikir Allah umum? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Wa atubu ilayh, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi. Zikir yang mana-mana umum. Yang boleh, La hawla wa la quwwata illa, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Qawli yang ketiga, zikir khusus. Yang tadi itu zikir umum. Apa maksudnya zikir umum? Zikir yang biasa, kapan-kapan kita baca. Yang ketiga, zikir khusus. Apa zikir khusus itu? Yang kita baca setelah salat subuh. Bukan zikir salat, zikir salat juga. Zikir setelah salat atau zikir pagi. Ada buku, dia tulis zikir pagi dan sore. Saya fikir semua rumah ada Zikir pagi dan sore, dan zikir sore setelah asar, dan zikir sebelum tidur. Ini semua zikir khusus, karena ada waktu khusus untuk zikir ini. Setelah curug, zikir pagi. Zikir pagi itu yang mana? Yang contohnya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ini zikir pagi. Zikir sore, amsayna wa amsal mulku lillah, dalam buku itu ada. Yang keempat, zikir dalam salat. Maksudnya Allahu Akbar. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي. ذكر يا دار الصلاه. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الاعلى. الله سبحانه وتعالى بفرمان. واقم الصلاه لذكري. لان ديني كان صلاه كنت ذكر اكون دار صلاتي. كلو كتا ذكر دار صلاه. صلاه من ذكر دار صلاه. هاتي كتا تنام. برافا كان كتا مسؤول مسجد. هذا مصيبه مسؤول. هذا مسؤول مسؤول كتا. Baru kita Allahu Akbar, hilang semua masalah. Hati kita jadi tenang. Jadi enggak? Jadi. Zikir dalam salat. Dan ada satu qaul, istighfar. Istighfar itu buat hati tenang. Kenapa? Karena semua masalah di hidup kita yang buat hati kita tidak tenang itu karena dosa. Dosa yang buat hati kita tidak tenang. Kalau kita istighfar, Allah ampun dosa kita, baru kita rasa hati kita tenang.